Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa simak description di bawah video ini. Ada link-link analisis vokal yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa subscribe. Okey, seterusnya kita akan pergi ke analisis vokal untuk Nikki Palikat. Nikki Palikat yang menyanyikan lagu Gemuruh di dalam gerimis. Wow, lagu ni sangat-sangat seram. Okey, dan juga lagu Pelesit Kota, yang mana Nikki semi final mendapat tempat yang kedua. Kita dah tahu dia dapat tempat kedua, semua dah tahu ya. Okey, dengan markah 79.50. Nak Tomok 80, Nikki 79.50. Nakiu 72. Wah, beza jauh. Jauh. Okey. So, kita teruskan analisis All-Star Gegar Vaganza musim ke-10, minggu ke-11, semi-final. Jom kita terus. Sebelum itu, boleh tak tolong saya tekan like dulu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Menyorak ni tak satu tangan macam ni? Woo! Tangan lagi satu macam ni. Nak juga. Nikki Palikat. Di dalam gerimis penuh rahmat, dia tersentuh cendawan akal sesegar pagi nan permai. Permai di dalam gerimis. Ini dia nyanyi, ini kedengaran dia punya verse depan ini masih bagi saya masih agak soft. Ya, yeah, agak soft. Kalau fit lagi dia punya energy tu, kalau dia injek lagi kekuatan energy di dalam gerimis. Dia terus injek. Saya rasa lagi wow. Lagi wow. Ini dia nyanyi macam tu pun dah sedap sebenarnya. Tapi mungkin dia plan untuk first verse tu, dia nyanyi benda tu is secara soft. Dia memberikan rasa-rasa piano dekat situ ya. Piano itu maksudnya dinamik dia tidak terlalu berat ya. Kalau kita dengar betul-betul dekat sini. Di dalam gerimis penuh rahmat, dia tersentuh cendawan segar pagi nan permai damaikan bersisi putam mengangankan hidup sederhana menjamahi hari-hari mimpi-mimpinya. Kekuatan apa nama ni macam Tomok dengan Nikki untuk minggu yang ini, dia punya creativity tu ya. Effort dia orang dari segi kostum, dari segi dia punya plan, dia punya stage performance. Memang saya benda ini is a standard untuk pertandingan. Inilah standard untuk pertandingan. Dan suara dia pun sangat-sangat stabil. Adalah kedengaran sedikit note-note yang tidak duduk tu, tapi dia tertutup. Dia tertutup dengan feel dia. Feel dia tu sangat kuat ya. Sendiri meratapi sekalungan sengsara. Bila dia punya density tu makin naik ya, high density dia punya volume ni, dia betul-betul dia release dia punya apa nama dia punya resonant tu. Hmm.
sini ya. Ya. Tapi dia support by dia punya ventricle. Dia orang, dia punya belting tu tidak ada satu pun yang sumbang. Tidak ada satu pun yang sumbang. Sepekat darah dan dosa. Ini kata darah dan dosa. Dia apa penamaan ni? Dia keep the belting itu di middle, masih natural. Dia tidak overdrive. Dia in the middle. Dia ada tiga fasa dekat situ, tiga fasa. Dia boleh jadi overdrive. Dia akan kedengaran sangat menjerit dan volume dia sangat tinggi. Lepas tu in the middle disebut edge, edge. Manakala bawah tu disebut curb. Curb ni dia akan kedengaran lebih natural. So bila dia buat belting ni, dia buat in the middle tu. Dia tidak terlalu overdrive sangat. Bagus. Pelesir kota. Antena tu. Saya sebenarnya daripada lagu yang first tadi pun saya dah suka. Suka walaupun ada masalah notasi tu, tapi dia tidak mengganggu sangat, ya. Yeah. Bila masuk lagu ni, dia punya mood itu berapi ya. Bila dia tukar as dia order spot, dia tukar dia punya kostum, dia just buka je dia punya topi. Topi tu dia just buka je. Jadi benda tu is quite impressed lah. Dia sangat-sangat impressed lah, ya. Yeah. Attractive sangat-sangat. Satu kelebihan Nicky yang saya tengok, sebab dia seorang pelakon teater kan, dia tahu macam mana nak interact dengan dia punya apa nama ni, interact dengan dia punya pemain tu yang dekat atas tu, pemain band boy tu. Lepas tu dia interact dengan kamera macam saya sekarang ni, interact dengan korang. Kalau saya nak tengok muka saya tengok situ, korang tak nampak, saya tengok muka saya je bila saya interact. Dan dia interact dengan juga judges, so benda tu, lakonan dia tu sangat menjadi. Walaupun dia ke kiri, ke kanan, dia ke belakang, dia pergi ke bahagian drum itu, nampak dia nyambung dengan lagu tu, ya. Dia nyambung. Certain-certain orang dia buat itu feelnya kurang, certain-certain orang, ya. Tapi Nicky buat sangat-sangat bagus.
Ya dia buat macam ni. Dia buat macam ni dulu. Oh, oh, oh. Sangat-sangat on point ya. On point, on time. Dia punya action tu sangat on point. Lepas tu on time. Dia ikut tempo. Even the tarian dia tu pun sangat-sangat on the tempo. Terbangan pelesir kota yang last tu dia buat Remy 5. Beza dia dengan Tomo hanya dari segi note lagu saja. Yang lain tu sangat-sangat-sangat sangat-sangat sama level dia punya persembahan tu. Dia cuma beza dari segi note lagu saja. Yang mana Nikki notasi dia agak sedikit kurang ya. Kalau Tomok pula notasi dia sangat terjaga. Tapi walaupun kata kurang, sebenarnya itu boleh katakan perfect untuk persembahan macam ni. Okeylah, itu sajalah. Kalau saya tak dapat bantahan untuk markahnya Nikki 80-80, kalau dapat 80 pun saya tak ada masalah. Okey, itu sajalah analisis saya untuk anda semua, untuk Nikki Palikat. InsyaAllah kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.